السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وذكر بالقرآن من يخاف وإنيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شافئا لأصحابه صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونهن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون فيدang صلاه الجمعه ان در رحمه الله سبحانه وتعالى dalam kesempatan yang mulia ini di rumah Allah yang mulia ini di atas mimbar yang mulia ini khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua Wahai para hamba Allah Tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu SWT Lakukan, kerjakan semua apa yang Allah perintah Baik yang wajib maupun sunnah Meski masih ada dari perintah-perintah Allah yang berat terasa untuk kita kerjakan Tinggalkan semua larangan-larangan Allah Baik yang haram maupun makruh Meski masih ada dari larangan-larangan Allah Yang menjadi hobi dan kesukaan kita Namun demi mendapatkan ampunan Allah Demi mendapatkan Jannah Surga Allah yang luasnya langit dan bumi Bertakwalah dengan sebenar-benar Takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala Simaklah seruan iman ini Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hati kalian Allah menyeru Wasari'u ila maghfirati min rabbikum Wa jannatin arduhas samawatu wal ard Wa lil muttaqin Segera jemput mafiroh ampunan Rabb kalian. Ketika kita sudah dapatkan ampunan Allah, maka Allah akan berikan satu surga, satu surga yang luasnya langit dan bumi. Surga sedemikian luas. Ikhwatul iman, hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin jemaah solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa akrab dengan Al-Quran dan bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di awal-awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim dari kalkitabul Araybafi Hudan lil Muttaqin ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dia adalah Hudan petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum <s ancestors> warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan baru saja berlalu Ketika Ramadan banyak sekali Di antara kita yang akrab dengan Al-Quran Dalam sehari bisa membaca satu juz Bahkan lebih dari itu Begitu usai Ramadan Tiba-tiba kita semua meletakkan Al-Quran Tidak membacanya Tidak mentadaburinya Tidak mengamalkannya Dan ikhwan salimah rahmati Allah ketahuilah Bagi hamba-hamba Allah -hamba yang bertakwa Al-Quran adalah pegangan hidup Al-Quran adalah teman sejati Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadal Quran yati yau mal kiamat syafian li Sungguh Al Quran ini nanti di hari kiamat dia akan memberi pertolongan bagi mereka yang menjadi sahabatnya. Ya, kita semua orang orang bertakwa ingin menjadi sahabat Al Quran diakui oleh Al Quran sebagai sahabat. Sahabat yang tidak pernah pisah, tidak ingin jauh dari Al Quran. Wa rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qur'an adalah peringatan hidup dari Allah buat kita. Kalau Allah berikan peringatan yang halus kita masih enggak enggak, maka Allah akan kirimkan peringatan yang lebih dahsyat lagi. 26 Desember. 26 Desember 2004 Ikhutul iman. Ada sebuah peringatan yang Allah kirim buat kita. Ya, tsunami di Aceh. Air yang biasa kita pakai mandi, pakai minum, yang menjadi sahabat kita tiba-tiba ketika Allah bilang kun fayakun maka membinasakan ratusan ribu warga Aceh dan sekitarnya. Dan hotel Iman. Saat itu banyak di antara kita yang beristighfar, banyak di antara kita yang bertakbir. Dan pelajaran hidup bagi kita ikhwatul eh, iman rahmati Allah, saat itu banyak orang-orang yang bertaubat. Ya. Kalau peringatan yang halus tidak kita indahkan, Allah akan kirimkan peringatan lebih hebat lagi. Amin ikhwatul eh, iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah dari tsunami Aceh itu, tsunami Aceh itu hotel iman, maka kita tiba-tiba bersaudara. Kita berikan yang terbaik buat saudara-saudara kita di Aceh. Tidak hanya orang Indonesia, dari seluruh dunia kirim bantuan. Hingga hotel iman Allah sahabat saya David Holik, seorang presenter, seorang artis. Beberapa bulan setelah tsunami Aceh dia bilang, saya diundang Ustaz acara syukuran sebuah desa di Melaboh Aceh dibangun kembali. Tatkala saya datang, saya kaget rupanya audiensnya 70% lebih orang-orang asing. Dari mana Fit tanya saya? Dari berbagai macam negara, Ustaz, yang ngirim bantuan untuk desa itu. Maka acara digunakan bahasa Inggris. Isinya dari awal pukul 10 sampai setengah 12 sambutan-sambutan dari padinya lokal, sambutan dari kepala daerah, sambutan dari kepala, negara, uh, kepala uh, pusat. Kemudian sambutan dari negara ini, negara itu segala macam yang hotel rahmati Allah. Dari awal sampai akhir acara sambutan memosankan. Tatkala saya acara mau saya tutup Ustaz, tiba-tiba panitianya bilang, Mas David, tolong panggil nama perempuan Aceh ini untuk acara hiburan. Waktu saya panggil, saya kira yang akan tampil perempuan dewasa. Saya sebut namanya dua kali, rupanya anak kecil. Gadis kecil datang dari belakang Hotel Imam Rahmati Allah tanpa ragu Dia naik ke panggung Saya tanya Mau penampilan apa dek Gadis itu dengan tegas mengatakan Mau nyanyi om Nyanyi lagu apa dek Bahasa Inggris om Judulnya apa nggak tahu om Eh tapi kamu hafal Hafal om kata dia Karena meyakinkan saya kasih Dia nyanyi ustaz Lagu anak-anak tentang lautan tahun 80an Judulnya Cuma tiga syair, cuma tiga baris syairnya Ustaz. My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the sea. Oh bring back my Bonnie to me. Lagu itu diulang-ulang berkali-kali Ustaz. Orang-orang yang hafal ikut nyanyi sama dia, yang enggak hafal tepuk tangan, suasana jadi hidup. Seperti gadis Aceh itu mengirimkan pesan kepada kami audiens, aku anak Aceh sudah enggak sedih lagi, aku happy. Maka begitu dia tutup lagunya seorang bule naik ke atas panggung kagum sama anak Aceh yang pintar bahasa Inggris bule itu bertanya my sweetie what is your name sayang siapa namamu anak gadis yang tadi pintar bahasa Inggris jawabnya menggelengkan kepala sampai bergumam hmm what is your name dia kagak tahu si bule kaget dan bingung bertanya lagi my sweetie do you live here sayang apakah kau tinggal di desa ini jawabannya sama Ustaz dia geleng kepala sampai bergumam hmm Tadinya kami terpukau tiba-tiba, kami semua sontak tertawa, terbahak-bahak. Kami menyimpulkan rupanya gadis itu hanya sekedar hafal, even one single word, dia ngerti apa yang dia ucap. Maka acara bubar dengan kebanyakan orang-orang tertawa-tawa, terbahak-bahak. Begitu menjelang sholat zuhur, sebagian besar Muslimin cari masjid terdekat. Kami sholat berjamaah, usai itu, hotel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ketika sebagian orang sedang zikir, doa, suasana hening, tiba-tiba pecah ada suara tangis di belakang. Semua orang menoleh ke belakang. Rupanya yang nangis keras itu ada seorang kakek, kira-kira usianya 60-70 tahun. Maka David didatangi oleh David. Saya rangkul Ustaz, saya lus-lus, saya bilang, Pak sabar, sabar. Insya Allah anak saya sabar. Memangnya apa yang membuat Bapak menangis hebat? Apakah Bapak menangisi anggota keluarga yang tewas di, suna, di sapu tsunami ya? Si Kakek mengatakan alhamdulillah enggak nah, ada yang tewas di sapu tsunami. oh mungkin Bapak menangis karena rumah Bapak rusak ya di sapu tsunami? Tidak nah. Atau mungkin harta Bapak hilang ya di sapu tsunami? Tidak. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak menangis? Mungkin saya bisa meringankan beban. Hotel yang Allah sang kakek mengatakan nah hari ini Allah kirim peringatan buat saya yang jauh lebih dahsyat dari tsunami. Kalau boleh tahu apa pak? Tsunami itu hanya terjadi beberapa saat, tapi yang sesaat itu telah melululantakan apa yang kami miliki. Tapi teguran Allah hari ini buat saya itu tidak hanya melulantakan apa kebagian hidup dunia, tapi kebagian akhirat pun akan turut lenjam. Sedemikian dahsyat pak? Iya. Kalau boleh tahu apa peringatan Allah buat bapak hari ini? Maka si kakek nangis lagi Ustaz Dia mengatakan anak gadis tadi yang nyanyi lagu bahasa Inggris Saya nggak ngerti saya bilang kenapa pak Kok anak gadis tadi itu ada peringatan Allah buat bapak Iya Nah Waktu dia nyanyi kita semua terpukau Dan tak dia ditanya dia nggak bisa jawab Saya menjadi Ngerti diri saya Lihat nak Usiaku kini sudah 67 tahun Rambutku semuanya sudah memutih Pandang gun lamur dan saya tahu hidup saya di dunia ini nggak bakal lama lagi. Karena itu saya perbanyak ibadah, saya rajin sholat, zikir, doa termasuk baca kalimu Al Quran. Tapi begitu melihat gadis tadi, saya mengerti apa yang saya baca dalam sholatku, zikirku, doaku termasuk Al Quran lebih banyak yang saya tidak mengerti dibanding apa yang saya mengerti. Saya akan mati dan keluarga aku akan masukkan aku ke dalam kubur sepi, sendiri, gelap, sunyi dan ketakutan. Ketika itu Mungkar Nakir akan datang dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Menurut buka, Oman Nabi Yuka, Oman Kiblatuka, Oman dan banyak pertanyaan lain. Oleh jadi jawabanku akan persis sama dengan gadis tadi. Aku akan bergumam sambil mengatakan, hmm, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti. Kalau hari ini nak kita semua tertawa terbahak-bahak di hadapan gadis yang pintar bahasa Inggris namun dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan boleh jadi nanti dalam gelap kubur mungkar nakir iblis setan jin semua mereka tertawa terbahak-bahak di hadapanku sambil berkata lihat lihat anak manusia ini 60 tahun lebih jadi hamba Allah namun dia tidak mengerti apa yang Allah inginkan dari hidupnya dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala David Holik Sahabat saya Awalnya ingin menghibur Orang tua tadi Tapi begitu saya tahu saat kerisauan sang kakek Saya seperti dijewer oleh Allah Saya ngerasa malu Di samping kakek itu saya nunduk Saya tutup wajah saya dengan kedua tangan Saya menangis sejadi-jadinya Usia saya lebih dari 30 tahun saat itu saya baru mengerti entah ribuan kali saya sholat tapi jangankan seluruhnya al-fatihah pun saat itu saya masih belum mengerti ayat lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala lihat pesan Allah dalam surat 50 ayat 45 wa zakir bil quran man wa in. ingatkan Muhammad kepada umatmu dengan Al-Quran ini bagi mereka yang masih punya rasa takut kepada aku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aku qawli wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan tinggalkan Al-Qur'an. Senantiasa akrab dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah penyelamat, pemberi pertolongan di dunia bahkan sampai akhirat. Di masjid Al-Muhajirin Unilever siang itu Al-Fakir didatangi oleh seorang pria Namanya Selamat sambil nangis memeluk saya Ustadz Anak saya kerja sebagai perawat di RSPAD Gatot Subroto Anak saya memberitahukan Hari itu ada seorang prajurit Total permanent disorder Hancur total Memorinya lupa Sama sekali Bahkan namanya dia nggak ingat Keluarganya didatangkan Barangkali bisa mengulang ingatan Sang prajurit ini Ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya hadir dan dokter perawat semuanya sudah hadir. Begitu dia didudukan dan suruh buka mata, lalu kemudian ditanya sama dokter, bapak siapa namanya? Hmm, dia nggak bisa jawab. Bapak dari kesatuan mana? Dia geleng Bapak tahu Indonesia? Nggak tahu. Bapak tahu TNI? Nggak tahu. Ditanya berbagai macam hal dia nggak bisa jawab. yang rahmati Allah. Ditunjuk bapak kenal bapak ibu ini orang tuanya. Dilihat, enggak. Bapak kenal perempuan ini, istrinya ditunjuk. Enggak. Bapak kenal anak-anak ini. Enggak. Dia geleng. Total permanen disorder hancur sudah memorinya. Hotel yang rahmati Allah. Keluarga sudah mulai netes air mata. Tapi masih Allah setelah puluhan pertanyaan untuk recall memori. Memorinya ditarik lagi enggak bisa. Tiba-tiba seorang perawat ngomong begini, Allah tuntun lidahnya mengatakan, "Bapak tawal Quran." Ketika ditanya Al-Qur'an Tiba-tiba prajurit ini membelalakan mata Seperti dia panggil memori paling dalam Dari tadi dia geleng-geleng Saat itu Al-Qur'an Dia ngaku, iya, iya, saya tahu Al-Qur'an Apa yang bapak tahu dari Al-Qur'an? Dikejar Al-Qur'an Prajurit itu mengatakan Kul wallahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufwana Pecah tangis, semua orang bertakbir Termasuk para medis, sihotel Allah. Hampir saja semua mereka putus asa, tapi demi Allah, Al-Quran itu syafaat. Tidak hanya di akhirat, di dunia, sihotel Allah, dia jadi syafaat buat siapa? Buat kita, orang-orang bertakwa yang menjadi sahabat Al-Quran. Karena itu, sihotel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan Al-Quran. Setelah Ramadan pergi, terus akrabkan diri dengan Al-Quran. Ini, sihotel Allah Subhanahu wa Ta'ala muslimin Indonesia ini, khutbah lima Allah, nyaris 90% lebih, tidak pandai baca Al-Quran dengan makhraj dan tajwidnya. Karena itu, khutbah lima Allah subhanahu wa ta'ala, usai ini, khutbah lima Allah, usai kita sholat nanti, izinkan Al-Fakir menyampaikan, ilmu yang Allah titip sejak 2011, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Orang yang tidak bisa baca al insya Allah dalam waktu 10-15 menit, bisa langsung hafal berikut makna, mahrat, tajwid, Sudah jutaan orang ikut Insya Allah pada Jumat nanti kita akan rasakan Mudah-mudahan ini adalah syafaat Allah subhanahu wa ta'ala buat kita Untuk semakin akrabkan diri dengan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Nal insana khusrin illa Illa alladhina amanu Wa amilu salihat Wa tawasaw bil haqqi Wa tawasaw bil sabr Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allah lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم اشف مرضى أمة محمد اللهم بارك لأمة محمد اللهم ارض عن أمة محمد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي ييدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. السلام عليكم Sama saling sapa TV.